Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang pada video kali ini mau unboxing dan review Yulpak Optimus Prime Transformers Rise of the Beast. Jadi yang kemarin itu saya udah unboxing, review dan rakit si Optimus Prime. Lalu sebelumnya juga saya udah rakit si Bumblebee. Ntar kita review juga. Dan kali ini generasi Optimus Prime. Dan kemasannya seperti ini, kita bisa lihat ada ilustrasi si Optimus Prime, ada logo Autobot, di sini tulisan Transformers Rise of the Beast, ada tulisan Yulpak Optimus Prime AMK Series 20 cm model kit, ada warningnya ini untuk HA+ Transformers, logo Autobot Authentic Transformers. Ada dashboard di sini, bawahnya tanpa atasnya, samping sini seperti ini, sampingnya lagi sama aja. Oke, langsung aja yang tadi udah saya buka si sepotongnya dari kantong. Nah, ini dia isinya si Optimus Prime. Dari kotak Optimus Prime-nya ini. Dan ini blisternya. Oh, tepat ya. Ada lebih banyak nih. Alright, sekarang kita coba rakit isengnya tanpa lihat si manual booknya mana. Ini manual booknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Kita rakit si Optimus Prime nya iseng-iseng satu tangan, jadi gak nih? Ini di mana? Bukan, man. Ah, udah, lihat aja lah. Si knalpotnya ini knalpotnya nih, ini terpasang di sini. Alright, jadi satu tangan, kita pasang tangan yang open hand aja lah ya, relax hand maksudnya, nggak relax juga sih ini, membukanya, tangan membukanya aja, satu tangan jadi.
Oke. Okay. Kayak gini. Asal lagi. Pundak he. Ini di sini. Terus ini di mana? Di belakang sini. Gini. Asli seret banget ini. Pasang knalpotnya di lengan kanannya juga. Jangan salah. Oke, sekarang kita keluarin dadanya. Ini bagian depannya ya. Kalau dia jadi truk, ada kaca, ada wiper, ini pelindung dari sinar matahari di atas kacanya. Kepalanya seperti ini, betul ya. Keren tuh. Keren, terpasang. Jadi terus kita pasang atau kita bikin kakinya. Kakinya nyontek ah. Di sini, terus ini di sini. Di sini. Oke. Terakhir telapak kakinya. Nah, ini udah enggak begitu seret nih. Dapatnya enggak begitu seret. Cuman kakinya. Jadi kaki kiri. Sekarang kita bikin yang kanan. Paha bagian belakang. Thank you.
susah. Nah, oke. Terus kita pasang telapak kakinya yang sebelah kanan ini. Here we go. Sekarang tinggal kita pasang-pasangin semuanya. Nih, bagian abs, bagian lower body. Buka dikit, biarkan masuknya. Hati-hati ya kalau masang-masanginnya, ngari-ngari sedep ya. Nanti aja masangnya, rusak-rusak-rusuh, nggak patah. Oke, kaki kiri. Jadi seperti ini. Terus kita pasang tangannya. Nah, jadi deh. Terakhir kita colok dadanya. Nah, kita udah jadi si Optimus Prime-nya. Nih, kita lihat detailnya. Ini kepalanya udah ya. Terus dadanya kayak gini. Terus di bagian perutnya kita bisa lihat sculpt mekanik-mekaniknya, part-part mekanisnya. Walaupun yang dicat cuman beberapa aja, tapi ini detailnya cukup kelihatan kok. Kalau kakinya, di pahanya warna silver, di bawahnya dominan biru. Nah, ini kurang begitu seret nih punya saya nih. Rodanya bisa muter. Ini scope di bagian tangannya. Wih, gila keren. Ini kalau di repaint lagi keren nih. Tampak belakangnya kayak gini. Kita bisa lihat di sini ada kayak apa, pegas gitu ya, ada kayak pernya nih kecil. Tuh, ada ornamen shockmaker di atas. Nah, bagian spine nya nih keren nih. Tuh, ih gila keren. Kalau di detailing lagi tambah keren. Ini bagian tangan kirinya kayak gini. Ini knalpotnya dua, dia di chrome, dan ada logo Autobots di pundaknya kayak gini. Di atas artikulasi kepala tentu saja bisa muter 360 derajat. Ini kepalanya yang paling seret nih. Tangan 360 derajat, dan sampingnya segini aja. Siku, oke, segini. Ada join di shoulder pads. Lalu telapak tangan bisa muter 360 derajat juga. Di bagian torso bisa goyang-goyang gini. Bagian absa bisa muter segini-segini aja. Ke depan, kalau ke depan nendangnya bisa sejauh ini. Ini aja sih, kalau sama ini tuh bisa tarik lagi, nggak bisa. Segini aja ke belakangnya, belakangnya segini, sampingnya pasti jauh ini. Oh nggak, ke depannya cukup jauh kok, bisa segini. Terus ke samping, seret, sampingnya seret. Sampingnya segini, bisa muter di lututnya segini,
roda bisa muter, telapak kaki kayak gini bisa muter 360 derajat. Oke, sekarang kita coba ganti ya. Coba ganti. Ganti pakai yang nunjuk ini. Bisa hormat gaul enggak dia? Nah, segini aja. Enggak nyampe dia. Segini aja sih paling. Oke. Apa lagi ya? Pasca kita dapat yang membuka seperti ini, tuh detail-detailnya keren banget tuh. Dua menggenggam dan satu ini buat megang senjata kayak gini. Oke, mungkin sekian dulu video unboxing dan reviewnya kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Lagi-lagi kalau mau nyari figur dari Transformers Rise of the Beast tapi yang lebih ngejar ke detail atau dan artikulasinya dual part ini keren, saya puas banget. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata pada saat unboxing dan reviewnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye bye.